Porsche Macan GTS ni tahun 2020, color putih. Kalau korang nampak ada 2 unit GTS tahun 2021, yang ni tahun 2020. Beza dia, yang ni seat dia dekat dalam color hitam dengan seatbelt merah. Yang ini seatbelt color hitam dengan beige interior dekat dalam eh. Dan beza dekat bahagian luar, korang tengok ada lining hitam dekat sini. Yang ini tak ada. Okay, ada logo GTS dekat situ. Dan yang ini pun ada logo GTS. Cuma yang ini tak nampak sangat sebab dia punya color hitam lah. Dah unlock, not lampu dia. Sangat nice. Cantik. Jom kita tengok bahagian belakang pula kereta ni. Lampu belakang fully sambung eh. Fully sambung, ada 4 exhaust tip. 2 di kiri, 2 di kanan. Jom kita tengok bahagian dalaman pula. Aku dah masuk dekat dalam kereta ni. Kalau korang tengok, kereta ni mileage tak sampai 22,000. Sunroof dah buka luas sampai ke belakang. Jom kita start dulu. Okay, sekarang kita dah start. Dia ada 4 mode kemanduan. Individual, Sport Plus dengan Sport sahaja. Bila kita buka Sport Plus, so exhaust dia bunyi lagi bising lah. Lepas tu dia pakai Sport Chrono punya package kereta ni dengan Bose Sound System. Korang nampak ada Bose Sound System tu. Ada logo Macan GTS, electric seat dengan ada logo Porsche kat bawah ikut pintu. Kereta ni ada juga surround view camera eh. Ada banyak mode dekat sini. Lepas tu steering multifunction dengan pedal shift. Logo Porsche besar-besar dekat sini. Seat dia ikut body eh. Memang nice. Ada logo GTS pula tu. Seat belt merah sampai ke belakang. Okay. Unit ni available dalam RM515,000 body price eh. So siapa mencari, siapa ada ready buyer, korang boleh contact aku. Korang klik link dekat bio sekarang. Jom aku bagi korang dengar bunyi exhaust dia tanpa ada bunyi gangguan background belakang.